Sejak Selasa pagi, bakal calon yang akan mengikuti pemilihan bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota menjalani pemeriksaan kesehatan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Riau. Pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Riau. Ada tiga tim, yakni Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Riau, Himpunan Psikologi atau HIPSI Riau, dan Badan Narkotika Nasional yang melakukan pemeriksaan terhadap bakal calon. Pemeriksaan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dibagi dalam 6 hari yang dimulai dari hari Minggu lalu. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Nujeli Husnedi mengatakan, pemeriksaan bakal calon kepala daerah dalam sehari ditetapkan 12 pasang dan dibagi menjadi dua kelompok pemeriksaan, yakni 6 pasang pemeriksaan fisik dan 6 pasang pemeriksaan rohani. Jelas RSUD Arifin Ahmad ditunjuk oleh KPU Provinsi bersama tim pemeriksa. Tim pemeriksa itu ada 3, IDI Wilayah Riau, HIMSI Riau, dan BNN Riau. Nah, tim yang 3 itu secara independen nanti akan bekerja di RSUD Arifin Ahmad, kita fasilitas untuk pemeriksaan. Harinya itu kita buat ada 6 hari. 6 hari itu hari Minggu, Senin, lalu Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat. Jadi para calon pemimpin kita ini kita bagi 2 setiap harinya, ada 12 pasang setiap hari yang datang. 6 itu untuk pemeriksaan fisik, yang 6 lagi untuk pemeriksaan rohani. Duzali juga menyebut, para bakal calon sebelum mengikuti pemeriksaan harus memiliki hasil swab tes negatif. Selain itu, pihak rumah sakit juga sudah melakukan rapid test terhadap tim kesehatan yang melakukan pemeriksaan terhadap para bakal calon. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.